Dilansir dari RMOL, sudah usang, Wiranto usul UU penyiaran segera direvisi. Undang-Undang 32 garing 2002 tentang penyiaran harus segera direvisi, sebab undang-undang tersebut sudah usang dan tak relevan lagi dengan teknologi informasi saat ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Wiranto mengatakan sebuah undang-undang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Tatkala masyarakat sudah berubah secara cepat, terutama perubahan teknologi komunikasi, teknologi digital misalnya, maka undang-undang harus direvisi. Saya menyarankan agar Undang-Undang 32 garing 2002 yang menurut saya sudah usang atau untuk direvisi. Kata Wiranto dalam sambutan di acara rapat pimpinan KPI di Hotel Mercury, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin 26 November. Menurut Wiranto, jika tidak segera direvisi, maka aturan tentang penyiaran pasti akan terus ketinggalan dari teknologi yang setiap saat selalu berkembang. Jika undang-undang penyiaran ketinggalan dengan teknologi informasi, maka aturan tersebut, kata Wiranto, akan bias dan tak berguna. Undang-undang kalau ketinggalan dengan masyarakat yang terus berkembang, akan berbahaya sekali karena keteraturan tidak bisa dijaga, pungkasnya.